Selamat datang Pemala. Banyak serapan, Pak. Jauh di atas, jauh. Alhamdulillah kita sudah tiba di Kolaka. Kita sudah turun dari kapal. Dan teman-teman sementara bersiap untuk menuju lokasi lomba panahannya. Oke, bagaimana persiapan lomba? Siap. Siap luar dalam. Kita istirahat dulu setengah hari. Halo. Ini busur-busurnya. Iya, ada ST. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, terus-terus. Halo, pelan-pelan Pak. Hey, sorry nah. Depan lagi yang. Halo, 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 halo. Pelan-pelan. Hey. Sorry, dokumentasi ini. Lagi, oke. Teman-teman sekarang naik di mobil. Ya. Di sana kayaknya Coach Alung ini mulai dekati Coach Wahyu. Mau dikasih obat tidur. Nah, ini dari Papua. Wih, kenapa merah? Yang di belakang aman. Bisa ke pulang lagi baru di mobil. Baik teman-teman, sekarang kita menuju Pemala menggunakan mobil bis Antam. Ya Pak. Namanya siapa? Delon. Siapa? Pak Delon. Pak Delon. Mantap, semoga kita selamat dalam perjalanan. Diantarin sama Pak Delon. Limparan ya. Ya. Kira di komo nih. Banyak kode-kode. Pemala 12 km. Ini yang besar ini. Nah, kita sekarang berada di kompleks Antam. Ini di lapangan basket. Nah, kita lagi menuju penginapan. Masya Allah. Selamat datang. Alhamdulillah. Kita udah sampai. Terima kasih. Ya, teman-teman sudah pada turun. Selamat datang di Pemala. Horas. Bagaimana perasaannya tiba? Alhamdulillah. Salam brotherhood gua. Iya ya. Coach Wahyu. Siap. Allahu Akbar. Oh, ada pintu belakang juga. Kakak Takim. Siap. Bagaimana perasaannya, Bang? Termengangkan. Nah, kita pakai mobil Antam, mobil bis ini. Maulana, bagaimana? Mantap. Papa Maulana, siap. Oh, ini koordinator kita, koordinator kapal. Udah selesai tugasnya? Belum, masih ada nanti. Ya. Alhamdulillah kita sudah tiba di penginapan. Disambut sama teman-teman dari Pemala. Alhamdulillah pelayanannya sangat bagus. Kita dijemput dengan 3 mobil, mobil bis dan mobil Innova serta mobil Avanza. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman pada ngangkutin barang masuk ke ruangan, ke tempat tidurnya. Wow, Masya Allah. Kita tidur di lapangan tenis. Ini teman-temannya, silahkan istirahat dulu. Simpan barang-barang. Bagaimana perasaannya, teman-teman archer? Ya, ada yang sudah setting alat. Wih, 4 AC-nya bos. Di sana toilet. Oke. Teman-teman, kita akan coba makan apa? Buah sirih. Buah sirih. Kalau di kampung bahasanya apa? Ngota. Oh ya, mangota. Tapi ini versi India. Versi India. India. Sedikit mau. Ya udah. Diri, nyiapkan diri. Ya, oke. Okay. Ngobrol perkara iman. Ya. Sudah? Sudah. Teman-teman, kita akan belajar ngirinya mangota. Kalau di kampung saya namanya mangota. Sirih Pinang. Bismillah. Campurannya gambir, kapur, daun sirih, pinang. Ayo deh. Sama baba. Bismillah. Bismillah. Kunyanya pelan. Ya. Santai. Kunyanya pelan. Tidak ditelan. Gigit. Kunyanya dah. Keras. Emang. Pelan. Jangan dipaksa menggigit. Sampainya hancur. Nah, tempat buangnya ada nih. Kesuksesannya benda merah, tidak sukses. Sudah coba? Ya sudahlah. Yang punya senja ini. Apanya fungsinya? Diurut tak? Bukan dulu, kasih sampai merah dulu. Sampai merah dulu. Belum. Punya sampai merah. Punya terus. Terus. Ya. Tapi bagaimana cara merah berarti sukses? Bagaimana gagal? Tidak merah gagal. Ya. Mulai. Buang saja. Buang liurnya telan. Saya baru kali ini itu tadi telan. Ternyata bisa ditelan. Coba saja bilang ada teman. Halo, teman. Dia tidak heran orang. Ya, buang situ. Merah. Hei, manis sudah. Jadi suka ampas-ampasnya dibawa kemana? Telan aja kalau telan. Kunyah sampai habis. Kemudian pusing. Tidak ada rasanya. Ya memang sudah. Enak itu di situ punya sadar. Telan nanti liur-liurnya. Iya. Pokoknya tunggu sampai lari timbangan di mana? Dapur. Harus ada fokus pengolah. Ini dengan lama sih yang rendah kan? Aduh, kayak gula merah lagi. Oh, teman itu ya. Airnya bisa ditelan, bisa dibuang. Kalau kau tahan telan, kalau tidak buang saja. Dari ini kan? Ya, kalau kan nggak nyangkut ya? Kasih halus dulu, gigi halus semua dulu baru telan. Aku kadang. Jangan telan ampasnya. Karena itu mau dipakai kunyahnya lagi. Calon juara semua, insyaallah. Sedikitnya saya peminum kopi ini memang sama juga. Balik ke sininya bagus. Lebar ke dia. Sukses. Bilang dulu sempurna. Kita sempurna. Gimana? Meha. Boleh. Sudah punya istri Pak? Pulang nanti. Itu makanya saya tidak mau telan. Tidak bisa turun. lain rasanya. Tapi kalau kau dapat yang bilang super kayak instan, keringat panas sama pasar. Untuk ini untuk apa banyak? Oh, pinang ini. Pertama kejantanan kulit. Yang kedua kolesterol. Kolesterol susah buang air besar, keluar air besarnya. Sebab saja tuh sakit gigi. Apalagi, ya, apa namanya yang biasa kaki kasih dengan izin Allah. Tapi saya pilih tahanan di sana. Oleng kak. Heyul. Berhenti munggunya kalau oleng. Telan saja. Oleng kak, oleng kak. Jangan mengunyah, jangan mengunyah. Ada orang masuk. Masalahnya cepat atau lambat? Kalau dia memang bisa siapkan sebentar malam, siang ini kita cari alternatif. Kita bisa hubungi, kita lakukan begini. Ada kendaraan tuh? Kita bilang tadi ada mobil. Sekarang kita sama ke. Oh, ke sana Ji. Dia mau pakai nanti. Oh, dia mau pakai. Tadi kebetulan kami cari lokasian tadi, tapi kebetulan katanya dekat sini. Oh ada. Ada tadi, tapi dia katanya pagi. Apa gado-gado? Kalau untuk siang.